لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل به من تشاء وتهدي من تشاء واختار لن ملي صب موسى نبي موسى قومه إن قوم نبي موسى Nabi Musa memilih kaumnya sebaina sebanyak 70 rajulan orang laki limiqatina krono nekani janji ingsun. Jadi Nabi Musa memilih teman kanca benyen petong polo oreng entah dek kuno ngetur ke sakse atas kebenarannya Nabi Musa benyen petong polo to petong polo dua sedua sero cek noro aku kekek Musa Nabi Musa mengatakan setuju tak noro kencer pada bisa noro can Nabi Musa moro neng seneng-neng tak ikut kalab Yusa wadhaba ma'al baqi Nabi Musa berangkat bi karina tong petong bolo dua kalak dua karena petong bolo wa amarahum ayyasumu Nabi Musa perintah kepada orang petong bolo sebaja pasang wa yatatoharu subaja sesoce sasa kelampina fakhoraja bihim ila turisina abrangka de gunung at tur falamma dana ikala orang petong polo dan Nabi Musa mendekati minal jabal wa syahu omam diliputi mendung ondem fadakhala Musa maka masuk Nabi Musa bihim dengan 40 orang itu 70 orang alo mama masuk de mendung gelek seng senotoben kudu ngetur wa kharu langsung sujada acung ke sujud kapi Nabi Musa waktu sujud fasami'u ta'ala Nabi Musa dan lainnya mendengarkan Allah Ta'ala yukallimu Musa dawuh kepada Nabi Musa ngeding bahwa Nabi Musa diperintah wayanha dan dilarang kebuna Allah ini tanpa huruf tanpa suara deku macarana ngeki deku macarana sehingga mereka itu mendengar Maridan tatum mangka syafal gomam kemudian mendung itu tersingkap terang boleh terang benerang fa aqbalu ila Musa kemudian mereka banyak 70 menghadap Nabi Musa apa yang dikatakannya orang belian lo orang belian santri yang terpilih wa qalu mereka berkata lan nu'mina laka kita-kita tidak akan beriman padamu Nabi Musa. Ayo. Lan nu'mina laka. Kami-kami tidak iman terhadap kamu Musa hatta yarallah jahat hatta yara hatta nara sehingga kami-kami melihat Allah jahratan terang-terangan mudduduntoh dan orang betong Bolone tak imanan tan tak imanan dak ban Musa tak talah pangeran katon ailan nusaddikuka artinya ora benderaken sapa insun ka ing sira Musa fi annal amra ing dalam saat ini perkara
ing dalam saat ini perintah bima kelawan barang samina kang perintah kang kerungu sepoisun minal kot amri saking perintah bikot li amfusim kelawan mateni awak dewi ni kaum wallahu ta'ala yaiku Allah ta'ala tak percaya mon lakar neko dobuna Allah apa yang didengar pada perintah isoro patein aben orang-orang apa orang yang menyembah ijil tak percaya niku debune orang betong polo gelek bolehnya beda perintah soro maten aben ketika mereka itu menyembah ijil lelantaran ada kata-kata semacam itu tak patut fa akhadat hum rajfatun maka terjadi goncangan fa akhadat hum rajbatul jabal maka gunung neko gumetar gunung neko lendu gunung neko de kuma oyek gunung neko lendu gempa famatu yauman walailatan mereka itu mati selama satu hari satu malam betapa repotnya kok nabi ini kok nabi landik mujizat tekena bisa jadi olar ngajak orang ke semacam ini kok napa boleh bula sarang panjenengan ngajak anak ngajak ini kok tak norot utapa macam-macam biasa dan tering nabi bagi enten mendengar TV ini kok kita tahu pangeran secara nyata itu lima pangeran asal merintah aja Allah dabu falamma akhotatuhumur rajafatu ini kok perhatikan susunan kata-kata ini kok falamma akhotatuhum mongko arikala ini ngalap ngalap ini kok mundut humengkong 40 menimpa kepada orang 70 apa sing menimpa arrojefatu goncang gempa yang dahsyat goncang dahsyat gempanya kala Nabi Musa berkata langsung dah pengeran Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya ketika gempa sarah petong polo mate sehari semalam mate yauman walaila ya Allah Rabbi wahai Tuhanku law syi'ta sampian kalau berkehendak sampian mengharap gusti ahlak taum sampian menghancurkan mereka mingko belu sebelum berangkat tadi wa iya ya dan aku pun ikut dihancurkan kalau sampian berkehendak untuk menghancurkan orang 70 ni ke gusti mun sampian berkehendak mun sampian karep bile ipon dud bule bila ipun tut orang-orang gelap petong polo gelap mingko beli hurujim ilal mikot wa iya ya kami ku kami pun ikut dihancurkan lah debu dan tani kode kuma artinya ay tasliman likodo illahi ta'ala artinya Nabi Musa menyerah de ketentuan pangeran terserahlah Gusti mun sampian karep ancor lagi lah bule kapi neko bareng pengikut bule neko mon panjenengan karep neko artinya tasliyah tasliman pasrah menyerah secara total de keputusan pangeran ai inna kunna mustahiqina lil ahlil ihlak kami cepon Nabi Musa memang berhak untuk dihancurkan walam yakun mawanihu illa adamu masyiatuka illa adamu masyiatika iya tidak ada yang menghalangi untuk apa yang kamu kehendaki kecuali itu adalah karena kamu tidak berkehendak kok tidak dihancurkan karena kamu sampean pangeran tidak berkehendak mun pangeran kehendak kalau kamu berkehendak semuanya akan hancur niku artinya
Rabbi laushita, wahai Tuhanku, kamu kalau berkehendak ahlakatahum, kamu ahlakatahum, kamu menghancurkan mereka. Mingkoblu, sebelum berangkat, mulai kelak lehancur aki mun pancenengan karep wa iyaya, dan aku pun ikut taslim dek kekodone Gusti Allah Ta'ala. Tapi neko terus ayat, atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Itu kata-kata indah. Tetapi apakah sampian Gusti akan menghancurkan kami, akan menghancurkan saya, bima fa'ala sufaha', lantaran orang-orang yang berbuat itu orang-orang yang bodoh, minna, dari golongan-golongan kami. Apakah kami semua akan dihancurkan? Kapi bima fa'ala sufaha', lantaran perbuatan orang-orang yang bodoh, minna, dari kami. Musa pancur kapi Gusti, lantaran perbuatan orang yang bodoh. Aidonna Musa, karena Nabi Musa andi anggepen innama ahlakahumullah, Allah menghancurkan mereka-mereka itu bi'ibadati qawmim al-ijil, yaitu sebab mereka nyembah sape, nyembah empe. Anggapan Nabi Musa, waqala hadha ala ta'atariki soal nekodobu engki kalintoh atas jalan pertanyaan, atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna, apakah sampian Allah menyancurkan kami-kami sebab perbuatan orang-orang yang bodoh yang menyembah sapi gelek. Sapa nang cerita iki kuang niko anggap Nabi Musa. Tapi ada yang membaca niko, membaca niko, di situ terselip minta kasih sayang Allah. Isti'taf dan Imam Mubarrad. Fa huwa istibham isti'taf. Istibham istibtaf. Ini ada aku mah. Masuk gula kusti pancor penoro. Orang boleh taruh noro. Nanti lah. Masuk iya ancor akhirnya kabi kusti. Orang boleh niku taruh noro nyembah. Ijil ben sementa sampian esoro peterang dek tunya kelaba nyata niku kan boleh taruh noro kusti. Tuh. Niku sulit tuh. Kau jenis itu. Kenapa niku yuk? Menanamkan keimanan yang dalam dada niku sampai semacam niku wangil mun karo lesan niku apa pada penter deki pada ayat debun Gusti Allah cepon malaikat cepon Nabi Musa, inhiya illa fitnatuka, terjadi sebeneka neka Gusti, tidak ada lain angin fitnah tuka, angin fitnah dari panjenengan, ujian dari panjenengan, nguji kadar keimanan, nguji kadar keimanan. Apa yang terjadi de orang-orang bodoh? Etina aku sekejap bareng Musa Samiri ngebayaki ijil. Apakah hal itu terjadi dek kaum Nabi Musa? Tidak setuju niko. Pokon orang mengatakan aman, nah diuji. Coba niko bukti naya cepun Allah. Ahasibannasu, apakah manusia kan itu nyangka? Niko bentuk pertanyaan supaya odi bu lebih pancenengan. Sebab kalau ada pertanyaan mesti beda jawaban. Ahasiba ono tonyono sobana sumenungso ayutra ayya ayutraku, ingin to den tinggal ayyakulu, yang to ngucap sopa menungso amanna kulo iman. Jangan menyangka bahwa orang mengatakan aku beriman kepada Allah kemudian dibiarkan. Benten
ngoca iman bulu kustada sampan lenten te dina wahum la yuftanun. Kemudian kadar keimanan eko te yuji jonyang ke ngoca amanah terus e peneng iyono e pesoki tanina bagus dok tak sakit tebri tetangga jerewet tebri tidak menghadapi sesuatu yang menyebabkan dirinya itu tidak tentram abe are amanaria tidak akan dibiarkan kadar keimanannya akan diuji. Ay adhannal ladhina nataqu bi kalimati syahada annahum yutrakuna ghayra mumtahanina. Apakah mereka menyangka orang yang mengatakan kalimat syahadat kemudian ditinggalkan tidak diuji? Bimujarradi dzalikan nutqi lantaran mengatakan oki oning kula pun percaya kula peneng. Abenten la tidak bal yumtahanunah bahkan mereka itu diuji kadar keimanannya liyatamayyazra sibiddin wa ghairi wa ghairuhu agar ditemukan di mesancep ongku imana nima imana secoloto tepeneng. Neko toron neng ayat neko ahasibanna neko Ammar bin Yasir Abiyas bin Abi Rabi'ah Walid Salama bin Hisham mereka kibur neko dekuma mu'adzabun Nabi Makkah seksa bade Mekah lantaran iman de kanjeng Nabi maka ngaji dentu neko. Oh didi maka ke ngaji oleh apa lah neko termasuk neko masjid tok do ulina nyekutar pasar dia. Ledeng adan dan tene komor pujer itu. Enggak apa nak tepan seneng. Deng gadeng muka kesalane semuruk bade kene ko tak ngong celengong kene ko. Lebih ngong lambuh. Semua akan diuji. Neko hibur neko esek sebenarnya Mekah termasuk Bilal kua. Le ketika mereka itu mendapatkan siksaan, fakanat sudurhum tadiku dadana sese. Engko le iman meki de iya, canda iya meki de iya. Itu pas tidak sampai terjadi akhirnya tina do le tina kah atau rotah dentong. Niko kocak kor karo ngocak amanah sudah di kualitas keimanannya sudah diuji. Maksud apa? Nanti maksudnya wal maksudul aqsa tujuan yang puncak terakhir adalah makhluk dibimbing oleh kanjeng Nabi Muhammad Al-Qur'an kitab tujuannya al ibadah. Ngebule dek Gusti Allah. Tujuannya ibadah apa? Wamal maksudil ala fil ibadi husulul mahabbah. Husulul mahabbatillah. Semaksud pancenengan ngadepi pangeran, pancenengan ning ati nami menghasilkan suatu kecintaan de Gusti Allah. Minta cinta. Benar, kenal lagi bi pangeran. Sekabine pujian din Allah iku wa sebelas Rabbil alamin sing ngebose noring alam kapi. Neko benar ketuk-ketuk akhirah sampean tak kenal tak sayang kenal-kenal akhirah mahabbah de Gusti. Lah neko tujuan ibadah. Sering bada orang soki bi neko seneng. Bene papa na Yakub amana. Napa boleh ni ke Gusti Allah mun kebuka hati na panjenengan desa alat pangeran nyabu ne pangeran atingka kekuatan pangeran kepi neko dari pangeran panjenengan tak gelem andik rasa lebur neko ate saatos kopi fasilitas mun pangeran umpama na itu tu aki cek kepi neko nikmat mata situng tercombut nyok-nyok tengah malam abu mun andi itu nyesapi ni jual
Wapi jual apa nabung nyaboh dento. Le nyata-nyata kata neko bela sepengeran dan kena hati nasompet tidak ada rasa cinta ada pengeran. Saya kecintaan riburi neto. Tetapi maksud dari ibadah itu adalah supaya neng hati nah hasil rasa senang dah Gusti. Alhamdulillahirobbilalamin. Mangkana belajar. Mun tak belajar lah percaya aja tentu lo. Mangkana boleh ngocak cung ngocok ma'il. Mun awal hati bil mau jayu boleh no. Mak nana peteh ada remah. Mun haja tak tahu alat tibi pelebur. Pelebur do orang saya yang kepaben lebih tahu tentang pengaben pelebur senajan tak tahu. Kok kui pelolong baru orang saya kelebur. Mun olah tibi ayo. Apalagi mun tapal suruh mancing. Ada sepun sengaji bro. Hasil supaya hasil rasa lebur yang dalam hati nanda Allah. Tadi artinya ada kuma. Wa kullu man kana qalbu ashaddu imtila'an mim mahabbatillah. Setiap orang sekabine orang sapa wae wong ing dalam atine iku kok penuh mahabbah Allah niku orang yang mendapatkan derajat paling tinggi di sisi Allah. Ning atine panjenengan mek sangat lebur de Gusti Allah dari lebur ebri coba tak penape Gusti kor panjenengan sabri coba jan umaira makwa walau dicubit derma tapi cubitnya sayang make keke rela tapi sengeke sayang leni kemon cinta. Melebur dek Gusti beng ajar bu lebih pancung cok moro-moro dek kunto nada ajar abereng dan tele saleh bikin ikut apa nape ajar lebur dek Gusti cok gulung-gulen tak usah wong bede berenge nyelbot saben orang yang dalam hati aku penuh cinta nanda Gusti Allah niku orang yang paling tinggi derajatnya paling besar derajatnya mungku Gusti Allah mengarah tadi petenggi tadi lurah tadi presiden seberapa orang gua mau jadi mata orang niku mau jadi mungku Gusti Allah Ta'ala. Tapi orang lebih mengejar mulja di mata orang. Lakinil kolbu tapi ati lagi ati mahabbana ati de Gusti Pangeran turjumanon bede peterjemah bede sesuatu kena ati neko nggih ati neko bisa tahu kelaban kuli. Jeblis orang ikhlawan dari dari nyoreng pekulina agidos. Jadi hati itu ada ya penjelasan bahwa saya ini bahwa orang itu begini 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 dari bahasa tubuh. Dari bahasa tubuh. Cara nak jeling dak kumah. Terus pekuli ada kuma, jalan ada kuma. Semua gerakan badan itu sebenarnya napa mengungkapkan isi hati il nape neko berarti dalam hati nama il ada sayang il melelok olokan neko anggota beten neko menterjemahkan apa yang ada dalam hati arapamnya sujud neko ngajarinnya mana. Karena orang Arab bilangnya kok sombong. Jadi untuk apa mentawadukan hatinya dari luar ke dalam ini kok nyaman dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke seharusnya dari ate. Ate itu kemudian diungkapkan isinya kelaban tengka. Maka namun atina bagus, omonga bagus, tengkana bagus, cara omong bagus. Kena ajar golongan gelek dari mata turun ke hati. Nero asla. Allahu akbar, Allahu akbar. Tato karepek yang Allahu akbar.
Lekotina dan takotina. Panjenengan ju toju bede sabe. Panjenengan ju toju bede kumapai melihat alam. Terus kene ko berpikir, iya ya. Wa arabulan agentong berdetas langit, arab bintang berserakan di mana-mana. Aji pangeran kapite tolongin sapa-sapa sacan sebecara Allah wahdahu Allah jitto te tolongin sapa-sapa ya ki mengiranin sengko mengiranin orang alam kapi dalam hati na timbul nape ngaku ngaki Gusti muncul dan tuh Allahu akbar. Aku ngongku sampean Gusti. Neko nyaman ah. Colok neko menterjemahkan isinya hati. Entahlah. Karena dari bahasa Arab neko golongan dari mata turun ke hati jangan gelap. Allahu Akbar neko apa artinya? Mek bisa Allahu Akbar neko kenapa kuah eko caki neko debu nakanya Nabi dari Gusti Pangeran misalnya dikaji. Masuk dah dalam atena. Neko dari luar, dah dalam. Kotuna dari dalam, keluar. Jadi, napa gerakan badan kali itu merupakan mencerminkan isinya hati. Nondo, nutuaki atena. Tawadu. Montada du nondun. Berarti dalam hatinya tidak ada rasa hormat doreng lain. Itulah. Atekle ikala mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad kanin tautusan Allah, mancep dalam atina leng aku dentokan secara umum kan ancep kan le. Kemudian itu harus dibuktikan nyamana penerjemah yang menjelaskan isinya hati yaitu lesan. Lesane ko andi saksi kia yang membenarkan ucapan lisan tingkah kia. Jadi omongan ko bener ya nyata banyak benar. Saksen bereng napa yang membenarkan ucapan tingkah lagi ko. Oh kan boleh cocok tak cocok bi tingkah kan datuk. Lesan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian itu perlu disaksikan oleh anggota badan. Niko musaddiqat. Lah niko seko wala muzakkiat. Jadi kala manusia ngocak amantu bil iman de Allah. Mun ngocak iman de Allah kasar ngaku engko lebur de Gusti. Saya imanin kan, saya percaya tentunya kebesar. Andi sebarang, Odin tergantung dek niko. Berarti dalam hati nanti rasa apa? Lebur. Contohnya mau pacula pada manfaat. Dosa apa pacula pada manfaat. Umpamanya cecer pada sahabat. Ekonin apa itu? Kena keneko andi lebur. Kena manfaat raja. Lemun pengiran ni gulu. Segala nada di neko. Terus dalam hati nanti tadi rasa seneng kan kesaran niku. Pengkoh niku. Tetapi kalau orang mengatakan aku beriman kepada Allah berarti dirinya ngaku lebur dari Allah. Lain niku nyamana mengkaji kata kak mengkaji ungkapan niku. Mengo cade yo. Bu, kok kita ngerti kan pada jauh cade yo. Kaki dia ini kucah ada ini sangkun. Oh, betina ada ini. Dan telah. Jadi ketika panjenengan mengaku iman dia Gusti Pangeran, berarti kneko bahasa lain terapa di belakang itu tersembunyi bahwa aku cinta kepada Allah. Lah cinta pada Allah ini kok boleh kuma? Internet. Kok tuna? Fala buddha lau min syuhudin, maka pengakuanmu cinta pada Allah itu harus dibukti ada saksi. Nah apa saksi nah? Lemun anggota badan keneko panjenengan tunduk da Allah, mengakukan Allah sujud keneko, sujud keneko, neko membuktikan bahwa kamu itu benar-benar nape ngaku ngaki Gusti merendahkan itu arti namanya
Jadi oleh ngalaku ini kami beda beda apa? Beda tak me tahu ke arah pak. Neko nyamana bukti. Neko umpamana adikila seneng de pangeran. Neko merupakan saksena atinah bahwa benar-benar kamu itu cinta de Gusti. Ekala panjenengan ayenah bi orang, ehina bi orang, panjenengan tak gelem sedih sa biasa. Niko berarti panjenengan cinta deh Gusti. Ledi nela teh keseneng tak apa apa bongkok karena manfaat. Karena cinta itu mengalahkan segalanya, nyelo cetak elang. Sebab cinta. Nyelo cetak elang sebab cinta niko main bal ko. Beh. Lesoh tapi kena lebur debal. Ekala pedok boleh. Deki boleh kena yang temaki boleh. Pedok boleh. Ngocak lesoh. Tak lesoh. Orang aujung. Itu pahen. Jedot iku. Pencak. Bede boleh. Kena seneng itu. Kencak boleh. Kemudian saksi. Faida badala nabeso kalau dirinya diserahkan, ya dikurbankan, hartanya dikurbankan fisabilillah. Lah, panjenengan de kuntos najon sengka najon napa? Niko membuktikan ati de panjenengan memang benar-benar senang de Gusti. Niko perlu bukti mon ngocah de bukti kapi pada ngaku. Kole burdo bugeran niko ah. Padahal gini niko tanya aki dan temannya uji sabung selulus. Misalnya pula tanya danto, amol jaki di mah ilmu bareng tunya. Dan mau jawab, amol jaki ilmu. Pentap ibu lebana sepeda nak bagel lebak neko. Ayo, abu empon mama. Le, ilmu sepeda dan neko ki yokor bareng nabe gua. Aban ki berada bana neko. Lene kalau tak lulus mana uji? Kan ilmu gua yang cem sepeda montor ya, apol na yang cem sepeda na lodja gua mimpi bula, terobi bula, beli pekosong tele bula, apa lud ati na nape gua tak gerendem, muntah gerendem dan tu, aduh tina sepeda, kayak apa? Bensin engkau dan ilmu selebet ruwa aku ngan ria lah dan toh mana uji dan tak ada selulus lepenang ni kau neser tak kau tak lulus tadi leh banyak orang ni kau kapi tak seraboy bani bulan dan banyak anda leh sanat toh tenebang banyak anda colok tenebang ate ayo belajar dan telah bersama. Jadi kapi kan itu mengatakan aku beriman, aku ngaku senang aku cinta dengan Gusti, maka berhak bagi pangeran iuji ongkun apa? Enten moga-moga titik ilmu saya manfaat. Benar dan tu kita temu sih. Yang ngembung kimon bensin berdepan doma. Mana kau tanya kikan di mana oleh nasi kasup? Itu hitam. Mungkin ada kenceng. Mungkin mana lempakan. Oleh berempat lah. Oleh seloke. Mungkin ngaji. Apa itu hitam. Dan oleh gancaran. Gancaran berarti mangkuk mintangih. Pada waktunya kau ayo sabar. Maka bi orang yang tak senang kau cadar. Maka letih nerah. Dan terkara-kara petibi. Dan itu. Yang kena kau tak madang. Dan orang. Sadaqallah.